Masuk dalam hutang, dia tembok kijang. Bila dia tembok, pong, tembok kijang tu kena kijang. Kijang pun lari. Dia kejar kijang. Kejar. Didapati kijang itu mati di dalam air. Maka timbul syok di situ, adakah kijang itu mati kena tembok atau lemah dalam air. Jadi bila syok, dia datang subhah adalah. Maka kata Syekh Idris Marbawi rahimahullahu ta'ala, haram kita makan. Tak boleh makan. Dah bazir kalau gitu. Bukan senang nak tembok kijang. Senang tak senang, bazir tak bazir, tu hukum je. Mu nak makan, makan. Tapi haram. Tak? Kita nak temu kijang bukan senang tak? Nah, masuk laut tangkap 3 hari. Nak jumpa ekor apa je. Dada tembok. Kijang tu lari pahalang sungai dan mampu kerah dalam tu. Nah, lagu mana? Dah boleh makan. Kalau dia mati atas darat, ada apa? Masalah ni dia celup dalam sungai. Kita nak tanda kijang, kijang mampu dah. Kalau hidup boleh tak? Kira tanya, mau mampu lemah ke mampu guna tembok? Kijang kata tembok. Boleh tak kira? Nah, jadi tak boleh makan. Atau kata Syekh Idris Marbawi rahimahullahu ta'ala, bercampur daging yang disembelih, daging yang molek dengan bangkai daging yang bangkai. Ia pergi capu. Nah, daging bila capu, kok kita mana nak kena pasti. Nah, hak mana pakai, hak mana hak disembelih. Pasal daging, ia supaya je. Nah, imeyoh sama je. Jadi kalau begitu, kena jangan makan. Jangan makan. Nah, yang mudah je. Dia dalam bab makan minum, kita kena perhalusi. Orang Terengganu panggil kena beraluh. Dia tak boleh buat lebih kurang. Kerana bila sebut makan minum, kita ambil makan minum tu, kita buh dalam mulut. Betul tak? Bila kita buh dalam mulut, dia melibatkan perut kita, melibatkan tubuh badan kita. Nah, Nabi kata kullul lahmin nabatun min haram fannaru aula bi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, makin nerakalah lebih layak untuk daging atau jasad tersebut. Nah, kena perhalusi sikit makan minum, jangan buat lebih kurang. Nah, jangan apalah, bukan sama-sama. Jangan main dong. Ada juga orang bukan sama-sama ustaz. Ambil lu hak ada ni. Sek-sek kita taubatlah. Jangan buat bengong gitu. Ataupun dia guna lagu mana? Jangan ni rezeki jangan ditolak. Jangan ditolak ke balik otak mu. Mu nak kena tolak masuk dalam neraka ke guna. Betul, rezeki jangan ditolak. Rezeki yang macam mana jangan ditolak. Rezeki yang halal, rezeki yang haram wajib ditolak. Betul tak?